biasanya kita dengarkan pemirsa untuk Mas Ibel ini di radio ya, suaranya yang didengarkan. Ini sekarang wujudnya dan bahkan akan bertarung, Mas. Ini persiapannya sebelumnya seperti apa, Mas? Persiapannya, gue udah bareng sama Theodorus Ginting juga, kebetulan bareng sama dia. Iya, kebetulan emang campnya dia kan, campnya Theo. Terus akhirnya kita latihan bareng sama Theo juga. Dan kebetulan pada saat gue masuk, pada saat lagi masuk ke persiapannya mereka juga kan, ada Theo sama si Ardi juga, ya udah akhirnya join bareng, terus kita persiapan bareng. Gitu sih. Ini apa keunggulannya nanti akan ditunjukkan? Biasanya main atas atau yang tendangan biasanya keunggulannya? Gak tau, liat aja nanti. Ya, tapi keras ya, Mas Randy gak tau gitu. Gue langsung ngedengerin nih. Baik, ini ada yang mau disampaikan gak sama Mas Randy? Tantangannya buat ke Mas Randy, apa ini yang mau disampaikan nih? Masih sama sih kayak yang awal-awal pas zaman kita belum kita ketemu ya Ren. Pokoknya ya ini kan One Pride, pro never quit ya. Yeah. So watch out, this is real. Lihat nanti ya. Oke, kita saksikan bersama kira-kira siapa pemirsa yang akan menang, apakah Randy ataukah juga Mas Ibel. Ini tentu menjadi penasaran banget ini para pemirsa TV One untuk menyaksikan nanti One Pride pada malam hari nanti. Sekali lagi kami ingatkan pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan di Mahaka Square di Kelapa Gading untuk datang, dan ini tentunya secara gratis. Nanti live pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.